secara singkat kami mengucapkan selamat datang ke Evan Fiji, selamat berlomba ya dan bukti sportivitas. Jenderal, terima kasih atas kepercayaan Mata Kail untuk melaksanakan event lagi di Evan Fiji. Kami akan selalu siap dan kami akan selalu melayani secara maksimal untuk seluruh pemancing. Selamat pagi seluruh anggota Mata Kail yang hadir hari ini. Mata Kail berdiri 18 Januari 2015. Kemudian karena ini cingreng, jadi bukan seperti turnamen main tim, hanya koran yang terisi banyak yang kita timbang. Tolong ketua Polwil atau pengurusnya ke kantin, kita briefing sebentar, menyatukan bahasa sebelum kita mulai. Bravo Mata Kail! Kita sekarang lagi ada di acara mancing barengnya Mata Kail yang ke-19. Tepatnya kita ada di daerah Karawang, di pemancingan 3G. Lihat aja tuh, udah merah semua nih. Teman-teman dari MK, segala penjuru pada datang. Alhamdulillah. Dan sekarang ini sesi pertamanya. Jadi kita hari ini main berapa sesi, Dut? Ada 6 sesi. Ada 6 sesi. Sesi pertama sudah mulai, udah full, sekarang lagi ikan balap. Kita nanti akan coba keliling-keliling, kita temuin teman-teman dari perwakilan Korwil lain. Yang salah satunya kalau dari selatan, itu lagi mancing ada Bos Dipo. Pokoknya nanti kita akan keliling, kita akan lihat keseruan mancing kali ini. Mancing bareng Mata Kail yang ke-19. Makan bos. Agak. Aku anjing. Masih tanya om. Agak salah. Nggak om, jangan masih ada tanya. Agaknya. Agak salah makan. Makan bos, makan bos. Wuh, gede banget. Kencengin bos. Kencengin bos. Hidup. Alam. Bantu. Udah benar. Hidup. Enggak makan, Bos. Saya sekali janggutnya. Aduh, pakai dulu sekarang, pakai. Saya tanya, padahal ikan segini. 12 kilo. Bos Dipo, apa yang dirasa di Bos Dipo? 2 kilo itu. Doa-doa. Doanya pakai dulu, enggak pakai. Ukuran mau ketemu. Saya mau makan. Om Ben mau jadi aja. Spanduk MK Patriot. Kita coba keliling-keliling agak ke arah ujung, kira-kira ada siapa aja nih, dan banyak teman-teman yang kenal juga. Banyak saya semua yang kenal juga. Om, Kang Acil juga nih. Kang, apa kabar ya? Selamat ya, kita ketemu juga. Kang Acil. Hari ini trackernya yang paling adalah siapa namanya nih, Kang Acil? Kira-kira dipilih aja nih, Kang Acil. Kalau ibarat pepatah, pohon makin tinggi, makin bergoyangan ya. Makin merendah, makin merendah. Kira-kira siapa nih, Kang Acil? Trackernya hari ini yang paling diandalkan? Icot Junior. Icot Junior. Kang Acil ini adalah ketua Korwil wilayah Cikampek. Jadi, kalau teman-teman banyak yang beli umpahan dari Kang Acil pusing, nggak tahu orangnya mana, ini
namanya Kang Acil nih. Ketua Korwil Matakail daerah Cikampek. Mudah-mudahan amin. Pulang bawa anuan ya. Amin. Acil ya. Selalu ya. Buat kentak pancing sukses ya. Selalu. Terutama Matakail juga ya, Mas. Matakail. Ya. Oke, kita lanjut, kita cari-cari lagi teman-teman yang jarang-jarang nongol nih di kita nih. Dia bukannya mancing malah bagi-bagi duit, keren gak nih Kang Yo? Oh, ya doang, emang bener-bener tarikan, tenang aja. Yang pinter, ya. Yang pinter mancing, yang kakak pinter mah goblok. Taruh dulu, ini Korwil Bogor. Kang Ewo, salah satu anggota Matakail yang tuh kan, kata juga apa? Goblok. Kayaknya dong, coba dikirim dong. Pirit-pirit bang, induk kayak induk. Ini nih, kalau lagi acara-acara event yang suka iseng-iseng nih kalau. Aduh. Agak-agak. Buruk. Kita pancing sukses. Apalagi mata kayak pasti harus ya. Harus selalu solid. Sekarang udah tahun berapa? Itu kan Korwil, ketua Korwil harusnya paham. Udah umur berapa tahun sekarang nih? Saya? Punya ibu umur? Bukan guru maafnya. MK sendiri udah berapa lama? 8 tahun. 8 tahun, bener-bener lumayan lama ya. Jangan lupa like and subscribe Gentak Pancing. Bentar dulu, jangan kabur. Gentak terus kalau nggak mancing. Jangan kabur lah, lupa ya. Keseramaan diri. Jadi teman-teman kalau di daerah tuh ya yang pengen tahu atau sering dengar nama Indra Mandiri, nah ini orangnya nih. Umpannya yang paling fenomenal apa? San hijau. San hijau. San cap ya. Oke, thank you. Oke. Guru Indra Mandiri atau Guru Mangap, Ketua Korwil Pondok Gede. Pondok Gede. Sukses buat Pondok Gede. Sukses. Hari ini mudah-mudahan nganu. Pasti. Pasti. Gua tuh nyalain petasannya lagi. Oke. Kayaknya pertama aja pesannya. Oh. Waduh. Stok aman. Aman ya. Amat ya. Ini mau dorongin. Matakail yang udah berdiri kurang lebih 8 tahun ya Om ya. Hampir 9 sebentar lagi. Ya, pada lagi Om ya. Harapannya gimana nih Om buat Matakail nih Om? Harapannya tetap selalu kita gas terus rutinitas. Jadi turnamen 3 bulan Cingreng, 3 bulan turnamen Cingreng, setahun 4 kali. Jadi Matakail itu yang paling aktif. Mudah-mudahan kesananya amin. Makin gede terus ya. Gas terus. Nah, jadi banyak nih Om, teman-teman yang di daerah, terus yang belum join ke Korwil Matakail, itu gimana sih caranya Om? Nah, jadi terakhir kita tutupkan Korwil Lampung. Sebelum kita kukuhan, yang penting guyub dulu. Guyub dulu. Pengukuhan mah mudah, tapi mempertahankan guyub ya, itu mesti kayak sulit ya. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar mancing, tapi jalin silaturahminya. Nah, itu dia tadi Om. Kalau daerah atau Korwil yang pengen join itu seperti apa nih Om caranya? Jadi kita kan ada Facebook. Ada Facebook. Join. Basis utamanya awalnya apa? Facebook. Baru nanti masuk ke WA atau Korwil. Ya. Nah, kalau Korwil ada area lain atau misalnya area baru yang pengen masuk itu, mereka ada suka bingung nih Om. Ada area area saya juga. Gimana sih kalau ada Korwil lain pengen masuk di Facebook ya? Ya. Masuk ke Ocingin, Facebook saya atau Jenderal. Banyak yang hubungin, saya arahin. Domisili di mana? Domisili misalnya Karawang, saya arahin. Tapi mereka nyamannya ke daerah Bogor, kita ada di senyaman-nyamannya anggota di mana? Bukan berarti misalnya di Depok, tapi dia harus wajib Depok tuh enggak. Mereka fleksibel, mau ke selatan, senyaman-nyaman. Gitu. Nah, ini adalah Om Jenderal. Jadi banyak teman-teman yang nanyain Om Jenderal Matakail itu yang mana sih orangnya? Ini. Ketua Umum Matakail Indonesia. Oke, Om. Jadi sukses selalu ya. Sama-sama, Om. Om Jenderal. Kita sekarang lagi di Basecamp Korwil Jakarta Selatan sama Pondok Gede, nempel bareng
Saya dapat di sesi kedua. Nah, yang tadi adalah sesi pertama. Kurang lebih itu 15 menitan lagi, jadi kita siap-siap dulu prepare buat mancing di sesi keduanya. Untuk umpan yang mau saya gunain, kali ini kita pakai cacing tulang aja. Sesi pertama udah selesai tadi, penimbangan lagi dilakuin sama teman-teman Edi Rigi. Jadi dia umpan cacing tulangnya, langsung aja kita siapin. Udah dapat di rata 27. Nah, cara gunainnya seperti yang pernah saya share. Ini kita gunting-gunting aja seukuran umpan kayak gini. Nah, dan nanti tinggal di sintik aja. Ambil jalan dulu. Nanti tinggal di sini-sini aja, kayak biasa kita bisa gunain 2 sampai 3 potong. Kalaupun mau pakai 1 juga nggak apa-apa. Nah, ini. Ini saya gunain timah merica karena kolamnya agak lebar, jadi supaya lemparannya agak jauh. Buat settingannya kalau bisa main agak di atas dasar, kurang lebih segini lah. Ya harapannya kita makanin gitu, karena kan main gede kayak gini biasanya kenceng-kenceng, jadi kita main murni aja. Langsung aja kita gunain umpan cacing tulang di acara mata kayu. Gak apa-apa lah, miring-miring dikit lah ya. Bintar lah, jual lima, jual udah korek. Ya, hasil di sesi 1. Hasil sesi 1 induk 1 jatuh pada nama peserta Arsa Pemungkas dari Korwil Cikarang dengan 6 lapak 26, dengan berat timbang 9 kilo 90 kilogram. Oh, ternyata mau dia dor. Satu oke juga nih. Akhiri. Akhiri. Oh, kanan. Woi. Halo, Pak. Makan. Mulai makanin. Rupanya gondrong, dikit-dikit asal rutin. Satu di Tenji. Makanin. Mana ada effort untuk lebarannya? Sah. Sesi kedua kita udah mainkan. Tadi kita gunain umpan satu, masih juga lumayan. Sesi yang cukup singkat, hasilnya memuaskan. Lanjut lagi pokoknya nanti. A few moments later. Oke, kita lanjut lagi di sesi kelima, masih sama. Kita gunain umpan catul ya, atau nasi tulang. Let's go. Thank you.
Semangat Om Ibang, semangat. Ayo Om. Ini gua nih. Udah siap. Lagi Om Ram. Langsung ke Bandung. Ya, ini mau ke Purwakarta bisa deh, Om. Ya, sampai ketemu. Om Ram. Kalau lambat ketemu Rina juga. Ayo. Kasih. Mau dia. Kang Laris di sesi ke 5. Makan enggak dapat cepor. Makan. Kita sudah selesai mancing di acara Mata Kail Cingkrengnya yang ke-19. Tadi kita gunain umpan tusuk tulang dan hasilnya mantap. Makanin walaupun murni non fashion. Jadi buat teman-teman yang mau cobain silakan, atau bisa dicek di deskripsi video. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan kitakers di mana pun. Salam Brusu. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firlahu warhamhu. Minta doanya ya.